Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Keluarga Lesti adakan acara tumpengan. Tentu saja hal ini memicu dan membuat netter bertanya-tanya, lagi menggelar acara apakah Lesti dengan selamatan tumpengan tersebut. Karena semalam keluarga Lesti besuk Bilar, ya main ke rumah Rizky Bilar. Tentu hal ini menjadi pertanyaan. Apalagi momen itu diabadikan oleh keluarga Bilar saat bersuah foto bersama. Ya, tentu kehadiran Dedek Lesti semalam dan selamatan di hari ini menjadi pertanyaan dari kita semua. Apakah acara itu digelar sebagai bentuk perwujudan keseriusan hubungan Lesti dan Bilar? Atau hal itu dibuat untuk momen acara khusus peresmian produk ataupun bisnis baru Lesti? Bagaimana kira-kira? Ya, ternyata acara tumpengan itu adalah untuk meluncurkan salah satu band atau bisnis terbaru Lesti. Tentu kita selalu mendoakan hal terbaik untuk masa depan mereka, yakni masa depan Lesti dan Bilar yang semakin hari semakin menampakkan keseriusannya saja. Walau kita masih penasaran, tapi dari unggahan di salah satu feed Instagram yang diakuisisi oleh Lesti itu ternyata adalah untuk meluncurkan salah satu brand miliknya. Namun sekadang memang tidak dipungkiri bahwa kita selalu terbawa dan selalu menghubungkan sesuatu yang berhubungan dengan mereka, yakni Lesti dan Bilar. Karena kita semua pada kepo atas kehidupan mereka berdua yang setiap harinya membuat kita cute, apalagi pertemuan keluarga mereka semalam. Tentu membuat kita selalu bertanya-tanya karena secara tak sengaja admin mengeluarkan live IG yang memperlihatkan, menjelaskan hubungan romantis, hubungan yang semakin mesra antara dua keluarga, yakni keluarga Lesti dan keluarga Bilar, yang mana ibu Bilar terang-terangan di depan ayah Kejora menyebut Lesti adalah calon mantunya, dan ayah Kejora pun menyentil Rizky Bilar untuk hidup sehat, makan teratur, ya calon pengantin, kata si ayah Kejora. Jadi acara tumpengan yang Lesti gelar selalu akan disangkut pautkan dengan hubungan mereka berdua, karena mereka sekarang adalah trend center yang kehadirannya, kabar perkembangan terbarunya selalu dinanti dan ditunggu oleh netizen, terutama fan mereka yang mengatasnamakan Leslar, fan Lesti dan Bilar. Ya, marilah kita berdoa untuk keduanya diberikan kesabaran, ketabahan, kesetiaan dalam menjalin cinta kasih berdua sehingga nantinya bisa dipersandingkan di pelaminan. Tentu juga moga rezeki Bang Bi dan Dedek Lesti juga mengalir bagaikan air deras sehingga persiapan menjelang akad nikah berjalan mulus. Dan juga tak lupa bagi kalian yang selalu stay tune di channel kita ini dan yang masih baru, untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar terbaru tentang kekuatan, kekiutan serta kegesrekan mereka berdua selalu cepat
kalian dapatkan update-nya setiap saat. Oke, jaga kesehatan dan istirahat yang cukup, makan yang teratur. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.